Sejak akhir-akhir ini, kerajaan terus meminta agar orang ramai terutamanya warga emas agar segera mendapatkan suntikan vaksin. Satu rakaman TikTok yang menjadi perhatian warganet apabila seorang nenek kedengaran bercakap lembut seakan memujuk cucunya bahawa dia enggan mengambil vaksin. Beberapa usikan manja terhadap nenek tersebut juga turut dimaknai menerusi akaun TikTok Syukri Kuri. Kalau nak pergi tengok, pergilah tengok, banyak lagi video yang dia upload sekaligus mengundang tawa di kalangan warga net. Jom sama-sama kita tengok dan sama-sama kita saksikan dan sama-sama kita doakan buat nenek ini sentiasa panjang umur dan sentiasa dimurahkan rezeki selalu nenek ni. Alhamdulillah. Banyak cucuk dah. Ya kiri. Ha? Banyak cucuk dah. Ha, yalah. Ha? Tak payah. Amin takut nak cucuk ke? Ha? Takut nak cucuk. Ha? Nak cucuk. Amin takut nak cucuk. Ha. Takut. Kenapa takut ni? Dia tanya ke? Ha, tadi dia tanya. Ha? Nenek nak cucuk tak dia tanya tadi? Dia kata nenek tak nak cucuk. Nenek nangis-nangis tak nak cucuk. Oh, nenek saya nangis-nangis jadi tak nak cucuk. Wanda lah kak. Kerajaan jahat sekarang ni. Tak apa-apa. Bunuh. Kerajaan nak bunuh semua orang. Kerajaan buat macam itu. Iya. Kerajaan tu lah yang dia bunuh. Ha kan? Kerajaan patut kena bunuh kan? Kan? Ini jahat. Kerajaan jahat kan? Kan? Mana kita, nanti kita bunuh kerajaan ini kan? Jangan bunuh-bunuh lah. Kenapa? Kenapa? Ya, kecilian. Nanti nenek ikut Syukri bunuh kerajaan ni. Wah, anak. Kenapa? Burung nanti. Nenek takut ke? Nenek takut? Nenek umur berapa? Nenek. Ha. 19? 81. Oh, nenek 81? Bukan 18? Ha? Bukan 18? Tak ada lah. Nenek cantik macam 18 tahun? Ampun aku ni.